Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni trip Pekan Ulu lah. Pekan Ulu kita nak pergi isi barang Batu 3. Esok turun barang, lepas tu isi barang balik. Hari Jumaat pergi turun barang dekat Malaysia Smelting Klang. Tinggal lagi pam ah, belum naik. Pam belum naik. Tayar dah, acid, punya hitam. Bang-bang spare part dah naik. Ya, IC. Tak banyak, tak banyak. Penuh juga ah lori. Ni ada kipas. Ada macam ah flash plate tu orang bawah. Hujan selebat-lebatnya hujan lah. Kalau kereta tak nampak asal aku. Lori pun sama-sama. Selebat-lebatnya hujan. Calam ni dekat ni, kalau straight pergi Gatri, pergi Subang, apa Bukit Jelutong. Aku tak balik lah, malas balik. So gerak lah pelan-pelan jalan. Tapi hujan tu lebat tu. Kereta mesti tak nampak punya. Kita pun kena hati-hati lah. Takut kereta mari impit ke, dia tak nampak ke apa. Kita beratur kat sini diam-diam. Tapi nasib baik bumbung dah repair. Kalau tidak banjir kat belakang. Oh tengok, angin kencang lagi. Ada trailer lah tepi. Tapi mesti banjir ni. Mana-mana tempat mesej alam lah banjir. Banjir kilat. Angin kuat tu. Asyad lah. Ada Petronas Grid. Sekarang pukul 10 lebih kot rasanya. Pergi makan jap. Cari parking lah. Sudah makan. Cari parking lah. Makan tempat itu hari. Ada roblox depan ni. Depan balai rasanya ni. Ngam-ngam aku nak masuk tu, depan sikit ada roblox. Hari bukan main panjang jam. Tu aku berhenti makan dulu. Nak ngadak jam roblox panjang. Baik singgah berhenti makan dulu. Kenyang-kenyang perut. Nah ni dah clear jalan. Robloxnya dah habis. Tahu ada ke tak? Ada lagi kot. Habis lah. Baru sampai. Ada Kuala Ulu lah. Kita tidur kat bandar lah. Senang. Ingat tidur kat masjid Kampung Jong tu. Kelak dia macam. Aku malam ni jadi tak berani pula. Biasa berani je. Jadi penakut. Penakut-penakut. Tekan lagi sikit. Sampai bandar ni lah. Dekat Petronas. Petronas Pekalan. Duduk sini dulu lah. Esok cerita lain. Okay, bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Baru nak memulakan perjalanan kita. Kita tidur dekat dataran ni semalam. Oi, kena motor. Siap lah sarapan. Ngam-ngam tidur sini, kedai makan pun ada. Masjid pun dekat. Tapi tak ada main subuh. Bangun dah pukul berapa. Main lori je. Sini pun ada sarapan. Jom kita pelan-pelan. Bismillah dulu. Tembaknya siap lah. Cok tayar. Kadang-kadang
kalau kita yakin drone naik, kalau tak yakin standby. Jadi apa-apa nanti cok tayar dulu. Ini bukit bukan sebarang bukit tu. Bukit kau-kau memang tinggi. Ya. Yeah. Ali nak pegang angin set ni. Awak view dia. Oh, kalau tak ada pokok buluh ni kan, cantik je pemandangan dia. Dilarang masuk. Aku nak masuk juga. Kau yang halang. Ah, tak nampak lah pemandangan dia. Ini mesti baru repair jalan. Semalam, tak semalam, pagi tadi. Pagi tadi apa semalam lah ni. Aku masuk pada 7:30. Bila masih tadi semalam kot. Jalan dulu jalan ni sempit tau. Maksudnya ngam-ngam ni je. Tepi-tepi ni banyak pokok. Pokok-pokok cok paku pun. Tapi tu hari aku ada nampak ayam hutan kat sini. Sepasang. Lawa. Sikit lagi nampai. Sikit lagi. Sikit tak sikit lah. Lebih-lebih kurang ada 3 kilo lagi. 3 kilo, 4 kilo ada lah. Tu ada ayam. Di sebalik tiang nombor 2 tu. Ayam betina. Mesti ada jantan ni. Ayam, 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 ayam. Sudah hilang. Macam biasa Masjid Al-Amin. Tadi siap isi pukul 9. 9.10 lah. 10 lah kot. Lepas tu aku lepak kat atas tu jap. Kat workshop tu. Tunggu barang. Borak-borak dengan orang workshop tu. Pukul 11 baru keluar. Sampai sini pukul 11.30. Lebih kurang lah. Kakak 12. Siap-siap semayang mandi semua. Sekarang ni nak pergi makan laksa. Laksa sarang. Apa lah. Teringin pula nak makan. Jom kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baru nak on the way lah. Pergi MSC. Kelang. Semalam kita bah sampai pukul sini. Sampai pukul apa? 10. 10 lebih lah. Dari Masjid Al-Amin tu. Aku lepak situ sampai lepas zuhur. Lepas zuhur jalan hingga grid. Ingat makan laksa sarang. Terlepas kedai dia terlajak. Aku terlajak. Tak U-turn lah. Kalau naik kereta aku U-turn, naik lori payah lah nak U-turn. Terus jalan sampai grid tu berhenti dekat apa? Petrona grid tu. Ada orang jual nasi kukuh beli kat situ makan dari lori. Lepas tu lepak dah lori sampai pukul berapa lah. Sampai pukul 3.30. Lori lepak. Sampai pukul 4. Nak asal lah. Tapi tak asal lagi lah. Nak asal lah. Dia aku duduk atas lori tu. Sampai Kuala Kangsa tu. Orang baru siap orang azan asal. Lepas tu jalan lagi. Sampai mana eh? Simpang Pulai. Lepak dengan lori. Tengok cerita P. Ramli. Sampai pukul 6.30. Sampai maghrib baru aku sadar. Aku tertidur. Layan-layan cerita sampai tertidur. Start lori kelang kabut balik. Lepas tu hari ni bangun lambat. Terlebih santai katanya bawa lori. Okay, jom lah kita gerak. Kita pergi sana.
itu yang kita punya. Tengah timbang. Siap buat turun barang. Abuk banyak. Ni aku transfer masuk dalam kereta dia ni. Pallet tu dengan coupling, coupling lori. Lori hantu. Kerja kita dah settle lah untuk hari, hari Jumaat. Hari ni kita tak boleh balik lewat. Tak boleh nak merendang macam semalam. Semalam merendang betul. Satu hari perjalanan tu. Kalau ikutkan semalam tu pukul 10 dah settle lah isi barang. Tapi aku apa macam malas nak balik. Lepak kat atas tu, kat side tu, borak-borak dengan brother-brother je tu. Lepak kat gerik, simpan pulai. Kalau ikutkan time tu, petang tu aku dah sampai lah KL. Tapi non-stop lah jalan, isi minyak tu jalan lah. Semalam tu lebih pada rehat. Berjam duduk, sekali berhenti sejam, dua jam. Sampai tertidur dalam lori. Ni kita tunggu next trip lah. Tak tahu lagi ke mana. Bulan ni agak slow sikit order. Kalau nak sewa lori, boleh cari aku dekat Facebook, TikTok, dekat Instagram. Kat situ ada link WhatsApp. Dekat kalau YouTube ni je biasa lah, description lah. Aku akan letak link WhatsApp. Ada nombor telefon kalau nak sewa lori ke mana saja. Boleh roger-roger kita. Nanti bagi tahu lah. Jumpa dekat mana, cari nombor kat mana. Nanti mungkin kalau mesra, kalau pandai jas, mungkin sewa lori tu kita bagi sewa murah lah. Sewa adik-beradik lebih kurang. Okay, nanti kita sambung lagi next part. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.